pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian merupakan satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat. Apa itu gadai di pegadaian? Gadai adalah hak seseorang yang mempunyai piutang atas barang bergerak. Gadai berbeda dengan pinjaman uang di bank. Konsep gadai adalah barang. Karena konsep gadai adalah barang, maka barangnya secara fisik akan disimpan sebagai jaminan. Cukup dengan menyerahkan kartu identitas seperti KTP, kemudian 15 menit pinjaman cair. Mudah, cepat, aman. Jangka waktu gadai 4 bulan dan bisa diperpanjang. Selama 4 bulan, Anda boleh tidak membayar apapun. Tetapi saat jatuh tempo, Anda harus melunasi pokok pinjaman beserta bunganya. Jika masih belum punya uang, bayar bunganya saja, gadainya diperpanjang 4 bulan lagi. Gadai di pegadaian sangat fleksibel. Anda bisa kurangi pokok pinjaman kapan saja dengan nominal berapapun. Jika pokok pinjaman berkurang, maka bunga yang harus dibayar juga akan berkurang. Kalau gagal bayar, maka barang akan dijual, dan jika ada kelebihan dari penjualan, akan dikembalikan. Produk dan jasa di pegadaian. Yang pertama adalah pembiayaan. Ada gadai konvensional, gadai syariah, kredit multiguna, krasida, kreasi, amanah, dan arum. Emas, ada emas mulia, tabungan emas, serta kosinyasi emas. Kemudian ada pula aneka jasa, yakni kucicap, multi pembayaran online, pegadaian mobile, persewaan gedung, jasa sertifikat batu mulia, jasa taksiran, dan jasa titipan.